Hari ini kita akan melihat bagaimana saya ketika masih berusia bayi dan masih kecil, teman-teman. Ini aku nih, kok. Iya, ini. Kita akan melihat foto-foto kenangan masa lalu saya. Next, ada apa lagi? Wah, ya. Ini. Hari ini saya masih ada nih di Villa The Beverly Hills Bali by Transera yang ada di Bukit ya di Bali ini pasti ya teman-teman ya. Dari sini aku masih bisa lihat patung Garuda Wisnu Kencana setiap hari kalau kita nginep di sini langsung kelihatan guys. Enak banget di sini, udaranya segar, kita bisa berenang juga. Villanya unitnya ada banyak buat teman-teman yang mau nginep, aku rekomend banget di sini guys. Oke, hari ini aku mau santai-santai aja nih. Ada Wahyu sama Yogi juga. Yogi kok rapi banget kamu, Gi? Selalu gini, saya. Selalu rapi. Yogi itu orangnya paling rapi dan dia harus gini-gini. Enggak ada. Enggak megang saya. Aku suka banget lihat Hotman Paris tuh dia. Dia suka gini Hotman Paris. Kalau dia cewek kan, minta foto. Bang, foto dong, Bang. Itu dia langsung apa itu? Asik, yakinkan aku Tuhan. Nggak, dia tuh malah pede gitu loh. Aku seneng, aku artinya harus kayak gitu. Kita kalau ada yang minta foto harus pede. Nanti bisa gini-gini kita, Pak. Nanti kalau ada cewek foto, aku mau gitu juga. Kita ke Bali, Bang. Dia kan Bali, Bang Hotman sering ke Bali. Bang Hotman sering ke Bali, nanti kita ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi. Oke. Kalian pada ngapain? Halo. Mau santai-santai aku. Mau kemana, Bu? Aku punya ini, aku nemu sesuatu yang bagus. Aku mana? Nemu banyak foto Yudis pas kecil, kalian penasaran nggak sih? Pasti imut dong. Banget, iya, makanya aku baru nemu tadi, aku ngakak sendiri ngeliatnya. Foto Yudis pas kecil? Iya, ada aku aja nggak pernah lihat. Lah. Ih, lucu-lucu sih pokoknya. Aku nggak punya foto kecil. Gimana sih? Ada. Kamu pernah kecil kan? Nggak tahu. Yang foto siapa dong? Siapa yang foto? Siapa yang foto? Mana aku tahu? Nggak tahu juga. Serius? Iya, ada banyak banget, lucu banget. Oh, pasti ngambil di mana? Di Facebook nggak ada foto. Di Friendster jangan-jangan nih. Wah, udah nggak ada zaman itu, Pak. Udah hilang Friendster. Coba aku mau lihat. Kamu mau lihat juga? Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi, ya nggak apa-apa deh kalau aku. Di kamar. Guys, di kamar aku, guys. Ini kamarnya enak, adem kalau di sini. Wah. Ini aku nih, kok. Iya, ini. Enggak tahu umur berapa ini baru. Coba sini, Yogi, sini satu. Nah, ini pasti bayi gua. Makanya. Tunggu, Chris. Ya. Nih. Apa? Oh, iya. Aku sebagai operator di sini. Tunggu, aku tutup pintu dulu biar AC-nya dingin. Ya. Guys, di sini tuh panas banget, guys, ya. Di Bali sekarang lagi musim panas. Nah, jadi kalau kita udah di ruangan ber-AC, enak banget. Ini fotoku, ini aku nih. Gak mungkin. Teman-teman, lihat dulu. Gak mungkin. Gak mirip sih. Ini aku yakin ini bukan aku. Iya, kamu lah. Gak mungkin bukan kamu. Masa aku ini? Bentar. Aku melihat tahunnya. Lihat nih. Tahun 87. Kamu lahir? Bener, tahun 87. Ini tanggal berapa ini? 19. Berarti aku lahirnya tanggal 13. 13. Berarti seminggu ya? Ya, 6 hari. Guys, ini aku umur seminggu, guys. Kamu pernah kecil juga, next ya. Ini! Hah? Ini kok belakang berontek? Ini gak bener. Ini tanggal 19 juga ya. Mama! Ini. Ma! Aku dari kecil ini loh. Ada lemaknya di sini. Ada lemaknya. Gokil. Agak kembung gitu ya. Lucu banget. Lagi-lagi. Ma! Oh. Ini kakakku nih. Ini kakakku. Nah, ini siapa? Iya, itu kakakku juga, sepupu, kakak sepupu. Ini kan kakakku, namanya Christine. Kalau istriku namanya Christina. Ini aku ya. Ini ya, rambutnya ternyata hitam ya, kirain putih dari lahir. By the way, itu aku dulu waktu di kandungan itu 10 bulan. Lama. Nah, karena aku sayang ibu. Aku enggak mau keluar, akhirnya sama dokter dibilang disuntik kan, katanya, "Bu, ini udah kelamaan, takutnya gede." Gitu. Disuntik sama dokternya, enggak mau keluar juga. Akhirnya sama dokter disuntik sekali lagi baru aku lahir. 10 bulan, makanya tinggi begini aku. Nah, ini aku udah bisa. Oh, 8. Oh, udah setahun. Setahun belum bisa jalan ya? Belum setahun sih nih. Ini masih bulan Mei. Ya. Aku melihat ini loh. Apa? Speaker ini masih ada sampai sekarang. Oh, masa speaker itu? Ini speaker ini. Dimana? Masih ada di gudang. Bener. Gokil, berarti dari aku udah 30 tahun nih speakernya, guys. Emang kalau barang dulu tuh bagus-bagus ya? Kuat-kuat. Benar. Dulu mamaku belum bisa beli dipan ya?
Tidurnya di lantai ya? Enggak, kalau bayi umur segini tuh riskan libat gitu. Oh, ya. Takut jatuh. Iya. Yang punya anak aja paham. Iya. Kayak berarti kita nanti dipannya dikeluarin. Iya, nanti tidur di lantai. Lantai ya. Lucu. Dulu tegelnya masih kayak gini dulu. Iya, jadul banget ya. Jadul banget. Jadul banget. Coba ada lagi. Wow. Nah, ini udah mulai. Ini di mana ya desa ini? Ini jadi gini dulu ibuku tuh kerja di puskesmas. Di situ Bondo. Oh. Di situ Bondo ya kan ibuku tugas dulu kan gini PNS ditugaskan lah di Nganjuk kok Nganjuk situ Bondo salah situ Bondo nah ini kayaknya situ Bondo ini nggak mungkin di Bali ini bukan iya, ini ada lihat nih ada becak nih iya nah, itu iya, becak, 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 becak ini kalau dibuka bisa kabur ini maksudnya gerbang ini di situ Bondo. Nanti siapa yang setuju kita ke situ Bondo? Aku cek rumahnya ini ya. Masih ya? Masih ingat? Aku masih ingat. Ingat aku. Oh iya harus cek. Coba. Ini apa sih yang jatuh nih? Donat. Waduh, donat. Kok makan donat? Ini kayaknya aku lagi dilatih jalan nih pakai baby walker. Iya. Berarti keren aku kecil punya baby walker. Sekarang kok enggak ada baby walkernya kemana? Ini 1 tahun ya? Tahun. 88. 7 setahun berarti, Pak. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai jahil. Udah mulai. Tingkahnya udah kelihatan. Bentar. Ini ingus apa bukan? Bukan. Ini tuh efek-efek. Oh gitu. Ingus. Ini ada yang pasangin ini kali di filter di Photoshop. Pakai grain-grain gitu. Ini kasur masih ada loh ini. Ini kasur pengantin mama papa pun. Masih ada di rumah. Jadi ini rahasia buat teman-teman semua. Nanti kalau nikah, harus beli kasur baru. Yes. Nah, kasur itu harus disimpan seumur hidup. Gitu ya? Kenapa gitu? Supaya hubungannya tetap harmonis. Biar gak bisa rahasia. Meskipun beli kasur baru, pindah rumah, kasur pengantin harus tetap dibawa. Ini masih ada di rumah. Sinyo. Keren. Papa mamaku hebat ya, dibeli mobil-mobil. Dari dulu udah suka naik mobil ya? Tapi ini dalamnya, ini dulu belum ada mobil aki. Ini tuh pancal. Oh iya, kelihatan nih bener. Mancal kayak sepeda gitu guys. Iya. Zaman dulu tuh kayak gitu mancal. Ya enggak ada. Nah, ini kan kursi-kursi kuno kayak gini kan? Iya, benar. Ini di Jawa ini benar. Kayak puskesmas. Iya. Apalagi? Mirip ya. Wih, guys, makin dewasa. Ini aku sudah TK nih. TK-nya udah di Denpasar. TK udah di Denpasar. Dan ini kakakku nih. Hah, kayak mana? Ini kakak sepupu dia. Sekarang jadi dokter sekarang. Seumuran? Enggak, dia setahun di atas. Oh. Kan sekolahnya bareng. Oh iya. Kecil aku bisa gini juga. Anakmu mirip ini kayak. Dipaksa aku sama orang tua aku pasti ini. Anakmu mirip itu kayak. Nah, ini dia lagi. Nah, ini aku nih yang tadi mobilku nih. Nih. Ini kakakku tadi. Bener-bener. Kakak sepupu tuh. Nah, ini di rumah nenekku nih. Oh, iya. Rumah nenekku itu kan nenekku punya anak 10. Jadi rumahnya itu kayak kos-kosan nih. Jadi sini kamar. Terus kayak lorong gitu. Iya, lorong, kamar semua gitu. Guys, ini aku nostalgia banget guys, ini bagus banget. Masih ada lagi. Nah, ini kakakku. Iya. Ini mana Prambanan? Prambanan ini kayaknya, ini Prambanan. Kamu udah pernah ke sana ya? Loh, aku ke Jawa udah pernah semua. Aku belum pernah. Prambanan, Borobudur aku udah 3 kali. Borobudur. Guys, siapa yang setuju nanti kita tour the Java? Oh iya. Wih, aku akan ajak semua teman-teman nih, Weda, Lucky, Wibi, Yogi, Wahyu, Kristina, semua kita akan tour keliling Jawa. Siapa yang setuju tulis komen di bawah. Tapi setelah era mudik selesai nanti. Iya, benar. Kita sewa bis. Iya. Keliling Jawa. Lanjut. Wow, hobi baru kan? Hobi baru. Yang kemarin tuh parah banget kemarin aku upload berkuda. Oh. Yeah. Masa sehari view-nya 60.000 itu gimana itu? Tolong guys, tonton aku lagi belajar naik kuda. Ini aku naik kuda di Tretes. Tretes. Tahu Tretes? Oh, tahu saya. Di mana? Tempat itu kan. Apa gitu? Kan biasa villa-villa gitu. Ah, benar. Tretes itu di Jawa Timur di gunung gitu. Oh. Kayak di sini Kedugul gitu. Iya. Ini guys di sana naik kuda dari kecil. Emang ternyata suka aku dari kecil naik kuda. Suka petualangan. Tapi kok mukanya sedih? Nah, makanya kenapa itu? Takut kayak gitu ya. Ini sepatunya cute banget lagi ada pitanya. Kenapa kayak gitu? Ya itu udah nasib dikerjain orang tua. Next, apa lagi? Wah, ini abangnya. Ini abangnya. Ini abangnya. Nah, iya. Ngapain itu tuh? Ngapain aku tuh? Kenapa aku jadi gadis berkerudung merah? Ini ngapain ini? Masih end the bear ini. Bener guys, ini masih end the bear. Tidak tahu ini apa ini guys. Parah. Ini apa maksudnya ini saya? Di zaman dulu udah ada masih end the bear. Temanku cantik sekali loh ini. Ini siapa ini? Gak tahu. Gak tahu ini siapa ini. Ya ampun, kok gitu sih? Ini acara apa ini? Ini apa ini? Oh ini mungkin ini. Mau pentas.
atas gitu. Enggak, itu kayaknya TK-TK tuh emang suka ada kegiatan-kegiatan gitu. Coba ada lagi enggak? Ini lumayan. Ini papaku udah kerja. Udah jadi guide, terus mulai jadi tukang kayu. Ini arwana. Ini arwananya papaku sampai legend sampai umurnya 15 tahun terus dia mati tua dia. 20 tahun itu udah. Ini lagi nonton ini nih. Iya, apa sama hujan sama Rinda. Ramalan cuacanya. Guys, kalau zaman dulu gitu nontonnya. Perakiraan cuaca. Iya, benar-benar. Nih, hujan 22 hujan. Derajat sama Rinda, benar. Iya. Nah, ini speakernya yang tadi nih. Ini speakernya nih udah dipasang, berarti dari Jawa dibawa ke Bali. Ini aku tinggal di Padang Sambian. Ini pakai headband. Loh. Arta tuh dari sini dia inspirasi. Oh, inspirasi. Bener, kan aku bilang dulu papaku tuh guide. Papaku guide, aku suka ikut-ikut kalau dia ada tamu, meeting tuh aku diajak jalan-jalan ke hotel. Tapi masih pakai topi sekolah kayaknya itu. Itu topi SD. Bukan, bukan. Gaul. Kalau mamaku pasti gini kalau foto. Ada tugu ditaruh depan tugu. Pasti gitu. Mama. Promosi gitu. Iya. Woi, apa nih? Ini di kelas. Oh, ini enggak juara. Enggak megang. Ini guys, ribut kenaikan kelas tahun 95. Tahun 95 ini guys. Ini aku kan. Ini aku. Masih inget gak yang lainnya? Ingat, ingat. Ini kok gak pegang amplop? Iya. Oh ini, kok begini? Eh aku pegang loh. Aduh, pegang aku itu. Next, next, ada apa lagi? Ini apa nih ceritanya, gimana ini mas? Dari Bali. Ini unik nih. Aku gak ngerti lagi deh. Pakai lipstick. Pakai lipstick aku, mah. Sama. Ini aku gak kenal ini dua orang ini, aku lupa. Coba next lagi. Wih, udah makin 8 tahun. Ini ngapain ini? Umur 8. Ini aku umur 8, guys. Coba kayak gitu. Hah? Iya, gitu coba. Kok ulang tahun maksudnya? Ih, keren aku. Udah lagi aneh. Coba ada lagi enggak? Nah, ini apa ini? RC, main aku dari kecil, guys, main RC. Ini hilang nih RC Legend tuh. Fotonya ada. Oh iya, masih ada di kantor foto ini. Iya, yang kamu di sini. Benar, ini aku udah gedean. Ini ikannya udah mati. Udah, Pak. Oh iya. Tadi kan di sini arwananya. Wih, ini kok tahun. Mukanya begini nih? Kok kayak Marco ya? Tahun 91 aku, tanggal 13 Oktober 91. Kamu umur 4, aku umur 1 tahun dong. Bener. Kok udah ya? Ini masih ada. Rollerblade, emang aku suka aneh-aneh dari kecil ya? Udah naik gini ya, sepak roket. Kamu dapat uang apa ini? Guys, guys, guys. Dapat. Cek dari BCA, guys. BCA. Tentang apa ya? Bang BCA ngasih aku duit tuh. Ini lomba gambar. Oh, lomba gambar naik sepeda roda gitu. Iya. Beda. Kan dapat terus foto di rumah. Next. Rafting. Ini emang suka aneh-aneh. Udah kurus ya, udah tinggi ya. Kok beda mukanya? Ini aku nih. Iya, umur berapa ini? Ini SMP mungkin. Oh, SMP? SMP tinggi sih. SMP aku paling tinggi deh. Wow. Ini kakak aku tinggal di Hong Kong. Ini omku nih. Ayo next, ada lagi enggak? Iya. Naik Bali High. Bapakku kan guide, suka diajak jalan-jalan. Tamunya ngapain? Aku numpang aja. Jalan-jalan. Ada lagi? Habis? Nah, habis sudah. Syukurlah, sudah cukup, sudah. Lucu. Mana yang paling lucu? Lucu, lucu. Yang itu, apa namanya, yang pakai baju Bali itu yang ada kumis. Itu lucu sih. Udah. Pokoknya aku gantian nanti, aku gak terima. Aku challenge teman-teman kalau like video ini, tulis komen di bawah. Kita bongkar foto masa kecil mereka, kalian. Oh iya, itu. Ya, foto masa kecil kalian ya. Pokoknya iya guys, tulis komen di bawah. Bongkar, setuju bongkar masa kecil mereka bertiga. Ya. Oke, terima kasih udah nonton. Like, subscribe.